Lagi di Pak Ji Channel. Gimbal naik saiki mas. Saya naik siang mas. Siang mungkin sampai naik. Nek tiang naik sekali loro. Nek tiang nggak jadi hati. Nek naik. Pokoknya apa? Gimbal apa sih kak? Bakul gimbal dikepung ini. Selalu ngapot bakul gimbal, tidak ada lagi di. Nah, ini gedang juga ada. Merasa aku kira aku potong, mau ngoteng jadi kak. Saya sekali tak kira ya. Yo, ya yang ini bu. Kentekan rumah nih. Tinggal satu tok ini ya. Iya. Nah, itulah ini. Panen tenan. Ora kula anak kok. Ini makanan khas Lamongan Selatan ya gimbal banget. Ini lawan enak ini buat lauk, buat lawo. Ya, iwak asin ki, Pak, yang alami. Tanpa mengandung apa-apa ini. Nah, namanya iwak asin. Nah, ini sama bos Ploso ini lagi. Sultan Briwong. Wah, pikir sebaik. Ora gedhe. Kali. Otak cantik. Ora iso. Ini dia di mana? Di mana di? Coba dia. Di coba di apa sih? Aju aju. Oh, ada kono ya? Sego jagung ini loh. Oke, sego jagung. Sego jagung sama gue sih pinter bu. Ini bu 6.000. Lama banget ya sakit di pangan tantan ya sakit. Sego jagung 6.000. Oke, 5.000. Lama lengkap. Dikasih dadar 6.000. Banyak sekali. Pakai HP, tapi habis. Ada gimbal, ada kulupan lengkap, sudah dapat lengkap semua ini. Bahkan ada doknya. Ada. 6.000. 6.000. Ini kalau telat, membutuhkan sego jagung di mana ini enaknya ini? Di tempat namanya Bu siapa ini? Bu Juwarti. Nah, lokasinya di mana, Bu? Di Sukorame. Oh, oke. Okay. Teman-teman yang membutuhkan nasi jagung ini pelanggan setia. Nah, ini lagi macet ini. Oh, Bu. 6.000 nasi jagung satu bungkus. Okay. Nah. Betenaten sego jagung. Cepet-cepet kene. Ini ya. Oke. Banyak kain satu bungkus. Tiket-tiket. Kawan-kawan, bapak-bapak, mas-mas, mbak bibi yang membutuhkan nasi jagung. Kalau pagi di sini banyak ada di sini. Oke, kita liput mengenai ini. Dimakan di tempat pun juga ada. Kotaknya habis. Waduh semua. Nasinya si jagung asli. Monggo nguntal, ge. Monggo diuntal, perjaket tola-tola, ge. Iya, tapi ge. Di situ tadi ada nasi jagung, di sini pun dua juga sedia bumbunya jagung. Nah, ini biasanya Pak Ubed yang kasih penjelasan. Berhubung dia mudik ya, nggak ada ini. Oke, suasana pagi.
sudah penuh semua bakul-bakulnya. Nah, kita ngecek yang lain, di sini ada penjual lombok, penjual brambang, janganan. Nah, ini lagi main HP semua. Dulu infonya ada kopi cantik. Ya kan? Ada penjual. Nah, itu. Kopi cantik juga ada, bakul apa itu lagi? Banyak. Ya, ini pun ada penjual labu. Monggo, Mbak. Nah, ini. Bakulnya cantik, Mbak, ini. Nah. Dengan mirip tapi wonten las niki, Bu. Tahune wonten nah niki. Tahu Jombang. Nah, ini dengan pelayanan yang baik, lemah lembut, pahit madu. Nah. Iya, kenapa nih? Ini tadi ibunya katanya mudik. Sekarang yang jual ganti anaknya. Ini ganti anaknya. Anaknya pun lebih cantik lagi. Nah, ini familinya juga cantik-cantik. Nah, ini pun adiknya juga cantik-cantik. Monggo deh, ini bidangnya pun cantik. Yang beli pun alhamdulillah juga cantik. Yang nyoteng ganteng. Putih dalamnya, Mbak? Putih? Oh, dong di. Di sebelah bakul janganan ada bakul gimbal. Nah, yang ini bakul apa ini? Bakul selambu. Ya Mbak ya. Enak ewe iki lho kok. Dulu dulu bakul selambu dulu ya. Saat ini bakul apa? Halo. Wes gak dodol saiki. Oh, nukang saiki ya. Katene gopo golek. Nah, ini godongnya mantap kan kok. Nang-nang-nang. Konek iki. Eh? Ndang mantuk salon iki. Eh? Ndang mantuk. Nah, ini banyak yang suka sama godoh, gimbalnya habis, tempenya tadi katanya sudah habis. Soalnya penjualnya masih mudik semua. Nah, ini sama Hanif ini. Nggih, adik kula niki. Nggih. Kula nomor 1.